Assalamualaikum. Ananda RP 1 Salsabila Kebanjen berkunjung ke Batik Mojo dengan pembukaan dan Ananda bermurojaah untuk membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas dengan membaca agar acara pada pagi hari ini berjalan dan Ananda menggunakan batik ponding dengan bahan daun jati dan pepaya Jepang. Ananda sangat senang sekali dan gembira dengan cara ditumbuk-tumbuk dengan bantuan bunda dengan menggunakan balok kayu. Setelah itu Ananda menggunakan dengan ramah lingkungan bahan batik ponding, daun jati dan pepaya Jepang. Ananda dengan gelas yang berisi air, botol yang berisi air dan digelinding-gelindingkan atau ditumbuk-tumbukkan sehingga terciptalah warna. Akhirnya penjemputan dan berbaris untuk penjemputan di foto bersama Ananda dengan hasil karyanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.